Hai remaja. Okey, saya Alila Fazwani selaku presiden untuk kelab Persatuan Inovatif Kreatif. Okey, kelab ni adalah di bawah kelab pelajar di bawah Pusat Pengajian Inovasi Kreatif dan di sebelah saya adalah pengarah untuk program Remaja on the Road. Okay, untuk program pada hari ini, kita ada dua program di mana pada waktu pagi kita akan ada forum kreatif industri di mana saya menjemput para-para panel dari majalah remaja untuk memberi talk tentang kreatif industri kepada para pelajar. Dan pada waktu petang pula, kita akan ada sesi grooming workshop bersama panel majalah remaja juga yang akan menceritakan tentang makeup-makeup tentang kepada pelajar dan juga tata rias bagi pelajar lelaki. Selepas program ini, kita ada Yasmin Ahmad. Kita ada ramai lagi penggerak-penggerak filem yang relevan dan current. Ada kreatif industri. So waktu nak masuk industri kreatif ni, kan, okay, nak menonjolkan diri, for me, menonjolkan diri bukan bergantung kepada orang tu love atau tak tahu. Sometimes orang yang senyap, dia boleh menonjolkan diri dia. Bagi saya, forum ni sangat-sangatlah membantu sebab kita dapat mendengar pendapat dan pandangan daripada orang industri sendiri. So, diorang ni lah yang telah bekerja bertahun-tahun dalam industri ni. So, diorang dah tahu dah macam mana industri dekat Malaysia ni berkembang, macam mana diorang nak naik, macam mana kita untuk student ini untuk pergi ke arah industri kreatif ni. Sebagai student ni, kita mesti tak tahu, kita start daripada zero knowledge. So, diorang ni akan bagi dekat kita idea-idea apa semua tu, pengetahuan yang kita tak tahu. So salah satu tu mungkin kita tahu certain benda tu yang di mana kita tak tahu daripada perspektif lain. So saya rasa forum-forum macam ni dia macam bukakan kita satu knowledge yang sangat besar, which is kita dengan point of view depa tu yang kemungkinan besar akan mendidik kita lah. So benda tu sangat-sangat bagus. Tetapi untuk saya makeup artist, saya akan gunakan brush ataupun ada juga applicator sponge dan sebagainya untuk hygienic purpose juga. Okey. Apa yang saya dapat hari ini, saya dapat cara untuk berhias untuk pergi ke interview. Sebab macam kita tahu, untuk interview ni kita tak boleh terlalu over berhias sangat sebab benda tu akan mengacau para interviewer semasa kita interview. And also bila kita interview ni, kita perlukan makeup untuk yang dia minimalist tapi still ada makeup tu. So bila dah ada grooming workshop ni, saya dah tahulah macam mana nak buat makeup untuk interview. Sebab selama ni memang makeup hanya untuk pergi kelas and event sahaja. And dua-dua makeup tu berbeza juga. Industri seni ni besar dan sangat meluas. So apa kita dapat hari ni, rasanya kita dah dapat jalan ataupun banyak benda yang kita orang boleh peroleh untuk masa yang akan datang daripada segi kerjaya dan pengalaman. Kalau ikutkan education dan pengalaman tu perlu seiring, barulah pada masa akan datang ianya akan lebih combine and insyaAllah lebih berjaya. Hai, saya Dr. Didi Hadi. Kepentingan forum dan grooming untuk student, okey, untuk forum sangat orang kata salah satu cara kami sebagai pusat pengajian di sini untuk menyediakan satu platform ataupun ruang para pelajar kami untuk mendengar daripada industri dan juga daripada perspektif akademik, khususnya bukan akademik di dalam institusi kami tetapi di luar. So di sini apa yang boleh dilihat ibaratkan sebagai satu pertemuan antara akademik dan juga industri. Di sinilah percambahan idea dan pertukaran idea berlaku dan membuka minda pelajar kita. Seperti mana salah satu forum kita, Cik Fizrin berkata tadi, bukan setakat macam contoh oil and gas, kau kerja oil and gas saja kan. Industri kreatif, you can be in any industries. Yang keduanya berkenaan tentang grooming workshop tu, yes, bila kita dah tahu nak pergi berkejaya di dalam industri kreatif, eh, dalam apa jua industri pun, still we have to be presentable. We have to be ready, okay? We have to be ready
not just with the knowledge but also with the appearance as well. Okay, so dengan kita membawanya makeup artist ternama seperti Ayang Kamil, dan saya rasa ia memberi satu impak yang luar biasa. Kerana apa? Bila saya lihat pelajar-pelajar saya tadi, mereka sangat enjoy dengan bengkel yang telah dilakukan oleh Ayang Kamil tadi, dan mereka mendapat banyak info, banyak tips dan sebagainya. So, terima kasih remaja, terima kasih remaja on the road, terima kasih Ayang Kamil, terima kasih kepada semua panel, terima kasih kepada semua, dan saya harap ia memberi manfaat yang sangat besar, impact sangat besar kepada student-student saya. Remaja on road, wow!